Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Saat ini, pada saat video ini dibuat, kita semua tahu bahwa ketegangan antara Ukraina dan Rusia sedang berada di puncaknya. Tapi, banyak di antara kita yang bertanya, seberapa kuat sebenarnya Angkatan Darat Ukraina? Sampai-sampai, mereka berani berhadap-hadapan dengan sang dewa perang Rusia di perbatasan. Jika Anda bandingkan dengan angkatan darat negara-negara ASEAN, tentu saja Ukraina akan menjadi negara dengan angkatan darat paling menakutkan di negara-negara ASEAN. Tapi, jika dibandingkan dengan Rusia, maka di atas kertas, Ukraina bukan tandingan bagi Rusia. Lantas, bagaimana kekuatan angkatan darat negara terluas kedua di Eropa ini? Berikut ulasannya. Tank tempur utama Angkatan Darat Ukraina, 165 unit tank T-84 offload buatan Ukraina. ...340 unit tank T-80 buatan Uni Soviet dan Ukraina. 300 unit tank T-72 buatan Uni Soviet, Rusia, dan Ukraina. 1.781 unit tank T-64 buatan Uni Soviet dan Ukraina. Kendaraan tempur infanteri Angkatan Darat Ukraina, 4 unit BMP-3 buatan Uni Soviet. 917 unit BMP-2 buatan Uni Soviet. 1.115 unit BMP-1 buatan Uni Soviet. 59 unit BMD-2 buatan Uni Soviet. 47 unit BMD-1 buatan Uni Soviet. Kendaraan APC Angkatan Darat Ukraina, 216 unit BTR-4 buatan Ukraina. 80 unit BTR-3 buatan Ukraina. ...350 unit BTR-80 buatan Uni Soviet dan Ukraina. 487 unit BTR-70 buatan Uni Soviet dan Ukraina. 11 unit BTR-60 buatan Uni Soviet. 250 unit Kozak 2M1 buatan Ukraina. 2 unit Krasrek buatan Ukraina. 34 unit keras Spartan buatan Ukraina. 12 unit Dozor B buatan Ukraina.
100 unit Novator buatan Ukraina. ...140 unit Humvee buatan Amerika. ...560 unit BRDM2 buatan Uni Soviet dan Ukraina. ...458 unit BRDM1 buatan Uni Soviet. ...20 unit Saxon buatan Inggris. ...15 unit BTRD buatan Uni Soviet. ...15 unit BTS-2 buatan Uni Soviet. ...4.600 unit MTLB buatan Uni Soviet. Artileri Angkatan Darat Ukraina. 90 unit OTR-21 Totska buatan Uni Soviet. 50 unit 9x52 Luna M buatan Uni Soviet. 75 unit BM-30 Smerch buatan Uni Soviet dan Belarus. 139 unit BM-21 Uragan buatan Uni Soviet. 450 unit BM-21 Grad buatan Uni Soviet dan Ukraina. 26 unit 152mm SPGH Dana buatan Ceko. 63 unit 2S19 Mista S buatan Uni Soviet. 209 unit 2S3 Akatsia buatan Uni Soviet. 340 unit 2S1 Gvozd 3 buatan Uni Soviet. 99 unit 2S7 Pion buatan Uni Soviet. 24 unit 2S5 Gyatsin S buatan Uni Soviet. 19 unit 2S9 Nona buatan Uni Soviet. 4 unit B4 buatan Uni Soviet. 185 unit 2A65 Howitzer buatan Uni Soviet.
287 unit 2A36 howitzer buatan Uni Soviet. unit D20 howitzer buatan Uni Soviet. 443 unit D30 howitzer buatan Uni Soviet. 30 unit 2A45 Sprut A buatan Uni Soviet dan Ukraina. 500 unit T-12 buatan Uni Soviet. 326 unit D-44 buatan Uni Soviet. 4 pertahanan udara Angkatan Darat Ukraina. 4 unit baterai S-300 V-1 buatan Uni Soviet. 6 unit Thor SA-15 Gauntlet buatan Uni Soviet. 72 unit 9K37 PUK buatan Uni Soviet. Вот как выглядит этот залп, снятый на экшн-камеры, выставленный рядом с Буком. На этих кадрах старт ракет с направляющих старой модификации М2. 125 unit 9K33 OSA buatan Uni Soviet. 150 unit 9K35 Strela 10 buatan Uni Soviet. 48 unit 9K31 Strela 1 buatan Uni Soviet. 70 unit 2K22 Tunguska buatan Uni Soviet. 300 unit ZSU-234 Silka buatan Uni Soviet. 400 unit S-60 buatan Uni Soviet. 1000 unit ZU-232 buatan Uni Soviet. 4. Helikopter Angkatan Darat Ukraina. 133 unit helikopter serang Mil-Mi-24 buatan Uni Soviet. 14 unit Mil-Mi-2 buatan Polandia. 138 unit Mil-Mi-8 buatan Uni Soviet. 11 unit Mil-Mi-26 buatan Uni Soviet. 3 Angkatan Darat Ukraina. 12 unit drone Bayraktar TB2 buatan Turki. 72 unit Aerofironment RQ-11 Raven buatan Amerika.
2 unit Bird Eye 400 buatan Israel. Dan itulah kekuatan utama Angkatan Darat Ukraina. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda.